nomor 2 berarti firma. Nomor 2 nya? Iya. Allah anak sejen. Nanti spray iya tuh mah. Iya, baiklah. Bawa ini. 60. Ibu cantiknya ibu. Maha kekas ini, maaf ya kekas ya. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Jumpa lagi ya sama aku Risa Pungut Channel. Hari ini aku ditemenin si cantik aku. Tidur saya warna ini nomor 2 berarti nomor 5. Nomor 2 nya? Saya warna putih itu. Mungkin spray iya tuh mah? Mungkin spray iya? Mungkin spray iya mah? Kan di spray atas iya mah biasa lah di bawah 2 W di pasisnya ini lemah tapi kualitasnya kami guhdo kan 24 guhdo mah nah usah ini 15 doang 15 ini nilainya kurang taruh ini kan? Sama anak kita tuh ini kan kami sampai kami nyijian mah pan iya mentok hati dalam 14 tuh kami nyijian kami sampai kan ini nyijian tuh ini dua iya jadi ya sasetnya 25 di banyaknya abang jantan gitu jantan sih di panas sama panas itu belanja lo nya si Ogong memeh desa ke kanannya satu acan iya merenang tanya kana pokoknya pertigaan acan tanyakan pisang itu kasih buru tuh kabin nyampe itu berarti wilayah kanannya nggak di lapurannya merah putihnya itu 30 anak tuh merah putih lewat Dandi jangan posisi kemana dulu jadinya aneh atau di si biasanya di Korea ini gede coba panggil mana nu pinknya itu mah ungu ada mah yang pink saya pink kan hidung alis pink mah air merah hitam abu merah ungu anu eta mah pirah harga nah setelah beli tempat tidur aku lapar banget aku beli bakso dan anak aku tuh beli kentucky jadi kita misa aku di sini laparnya luar biasa ini tuh jam 12 soalnya aku nggak makan dari pagi pagi itu aku cuman minum kopi suasana perut aku tuh masih kayak aku di Dubai jadi kayaknya tuh kalau di Dubai jam 12 di sini tuh di sana itu jam 10 ya nah waktunya aku sarapan jadi masih terbiasa banget. Cari anakku dulu masuk ke KFC katanya tadi soalnya aku nggak mau masih bosen. Oh itu nih anakku dibungkus neng dibungkus naon pendek emam di situ makan KFC hah di segera di ausan 50. Di segera di ausan di emam kabe oh lu 50 tuh sakit tuh itu mama anu kan gelang emak gelangnya ada nyasa jandil nyaho neng lagunya oh selila mau ke toko emas dulu nukerin gelangnya ibu ternyata ibu nggak cocok rantai dia pinginnya golong katanya ya udah aku tukerin lagi paling nambah potongannya aja anak aku lapar dia lagi makan KFC gak apa-apa kayak sekali anak nyenengin anak.
Gelap. Salah tempat ini, lupa. Nah ini aku udah selesai nukerin gelang yang aku kasih hadiah buat ibu itu, yang dia nggak cocok udah aku ganti sama gelang golong. Jadi di sini aku nyari anak aku yang tadi aku tinggalin lagi makan KFC. Kasur baru datang. Halung hum. Lagi pada gotong. Asup tuh. Tempat tidur. Oh, kabel. Tak hulu belajarnya. Tak hulu. Apa pengharapan gading Pak Meli nak? Bisa tetip. Gede tu ini asal seru aja nama itinya. Bisa tetip pas tua. Iya, baik Pak. Bawa ini. Bisa. Bayar itulah variasi orangnya. Pantas lah kak dia. Biasa nampak jelma ragam teh yang kak dia. Tidurnya, alhamdulillah. Ini harganya kasurnya 15, ininya berapa tadi ya, Neng? Pokoknya seset ini 23, 13. Ini kasurnya 13, terus spring bednya, dipannya itu 13, jadi 26 ini ya, 2.600.000. Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin. Tinggal kursi, belum datang. Mami, embung disebut mami, teh. Emak, ibu, cantiknya ibu. Maha kekas ini, maaf ya, kekas ya. Ibu ya, ibu ya. Waduh, jatan. Nah ini dia ya tempat tidur aku udah diganti, alhamdulillah. Ini hasil kerja aku menjadi seorang TKW. Tuh, aku suka banget. Jadi aku kembaran sama anak-anak aku. Anak aku juga kayak gini, tapi dia nomor 2 apa nomor 3 ya, kayaknya sama deh. Tapi besaran punya aku. Tadi beli. Ini bukan pamer ya, aku nunjuk-nunjukin apa itu semua hasil kerja aku. Ini buat teman-teman supaya semangat kerja. Dan apa yang kalian cita-citakan bisa kalian capai. Selagi kalian mampu kerja, kerjalah. Walaupun hanya sebagai seorang TKW. Jangan dengarkan apa kata orang, oke? Terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Salam kompak selalu, salam sukses selalu. Aku suka kalian semua. Jangan lupa like, komen, dan juga di subscribe. Dan jangan lupa nantikan video-video aku berikutnya selama ada di Indonesia. Yuk, bye-bye.